kita bersama-sama akan berkompetisi. Siap semuanya? Tahu tentang IPA dunia binatang. Oke ya, semua sudah masuk. Kita mulai pertanyaan pertama. Binatang berikut ini dapat memutuskan ekornya jika ada musuh yang akan memangsanya. Disebut dengan istilah mimikri, ekolokasi, autotomi, mandiri. Jawabannya adalah autotomi. Peringkat pertama Karin. Soal kedua. Memelihara binatang berikut ini terutama diambil dagingnya, tenaganya, kulitnya, susunya. Jawabannya adalah susunya. Kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama, Nael. Pertanyaan ketiga. Binatang berikut ini banyak dilestarikan dan dipelihara di daerah Kalimantan, Sulawesi, Lampung, Jawa. Jawabannya adalah Lampung. Kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama, Karin. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Burung elang bondol adalah binatang khas daerah Jakarta, Sumatera, Sulawesi, Irian. Jawabannya adalah Jakarta. Peringkat pertama, Karin. Pertanyaan kelima. Burung pemakan nektar pada bunga berikut ini adalah burung pipit, burung jalak, burung kolibri, burung elang. Jawabannya burung kolibri. Peringkat pertama adalah Karin. Soal nomor 6. Binatang kelelawar ini mampu mendeteksi lingkungan sekitarnya, disebut ekolokasi, mimikri, autotomi, mandiri. Jawabannya ekolokasi. Kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama, Yori. Soal nomor 7. Yang termasuk ikan air tawar adalah ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan cumi-cumi, ikan mujair. Jawabannya adalah ikan mujair. Peringkat pertama, Jeremia. Pertanyaan ke-8. Makanan burung pada gambar berikut adalah daging, padi, madu, buah. Jawabannya adalah padi. Peringkat pertama, Jeremia. Soal nomor 9. Hewan berikut ini tempat hidupnya di pulau Kalimantan, Sumatera, Komodo, Sulawesi. Jawabannya pulau Komodo. Peringkat pertama, Jeremia. Soal nomor 10.
Binatang ini dapat mengubah warna kulitnya disebut melata, autotomi, mamalia, mimikri. Jawabannya adalah mimikri. Nah, kita lihat siapa juaranya. Juara untuk IPA Dunia Binatang adalah peringkat ketiga Januar, kedua Samantha, pertama adalah Jeremia. Selamat untuk Jeremia menduduki peringkat pertama.